Apakah Anda sedang mencari referensi film sejarah Islam? Tak ada salahnya mempelajari Islam melalui film sejarah Islam. Berikut 4 rekomendasi film sejarah Islam yang bisa Anda tonton. Pertama, Faruk Umar, Umar bin Khattab. Film ini bercerita tentang perjalanan Umar bin Khattab yang semula membenci Rasulullah hingga akhirnya mendapat hidayah memeluk Islam. Film ini juga menampilkan bagaimana kekejian kaum Quraisy bersama dengan pemimpinnya Abu Jahal. Kedua, Kingdom of Heaven. Film ini menceritakan tentang perang salib. Fokus dari film ini menyoroti perebutan kota Yerusalem antara umat Muslim dan Kristen. Kingdom of Heaven menjadi salah satu film dengan cerita paling epik. Ketiga, The Message. The Message atau dikenal juga dengan Arisalah pertama kali dirilis pada 1976. Film ini menceritakan sejarah Islam melalui perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Film ini juga menampilkan kemuliaan Rasulullah yang memilih jalan damai. The Message akan membuatmu semakin cinta terhadap baginda Nabi. Keempat, The Kingdom of Solomon. Film ini memadukan genre aksi, sejarah, dan drama. Kamu bisa melihat bagaimana kecerdasan Nabi Sulaiman. Juga tentang keangkuhan masyarakat sekitarnya saat diperintahkan untuk berhati-hati terhadap serangan jin. Banyak rakyat menderita penyakit aneh karena mengabaikan ucapan Nabi Sulaiman. Sudah terbayang mau menonton film yang mana?